Selamat berjumpa kembali dengan channel Atin Hartini. Kali ini Atin Hartini mau beli tahu gejrot Taiwan. Ini prosesnya, kita kesini. Yuk, let's go. Nih rumah makannya gede. Ayi ni hao, wo ne ge mai tahu, tau fu, mai chou tou fu ma? Se a. 要炸的吗？是。你要几份？多少钱？一份50。你要买一份吗？是啊。啊？没有猪肉啊，豆腐。你要辣吗？要不要辣？不，是啊，辣了没关系。要辣吗？嗯。好。肉要辣多，不用。少辣。是啊。好。jangan pedas-pedas. Oke, oke. 好，谢谢，谢谢。哎，你也要放辣？你 aku dulu pernah beli di sini enak. Tahunya itu pedes manis. Tengisi ya, wakan kak. Ini prosesnya. Tahu Taiwan. Tahunya itu digoreng, dikering. Terus dikasih engkol, tapi engkolnya itu asam pedas manis gitu. Nih, kita lihat. Ini masakan ini nggak ada babinya loh teman-teman. Jadi kayak rumah makan apa ya, su kalau di Taiwan itu. Dulu aku beli juga 50, sekarang 50 masih sama harganya. Bukan? Ini mah sayuran ikan. Kok lama sih? Ini kira-kira berapa menit ya? Kita tengok sebelum sambil nungguin goreng tahunya itu. Lihat jalan sekitar sini. Lagi diguntingin topinya. Apa enggak sama ya? Musiknya kencang banget lagi. Cece mangsang. Dulu teman aku di sini tuh banyak, tapi sekarang nggak ketemu sama sekali. Digoreng. Kalau dulu yang itunya cakep-cakep banget. Tahu gejrot Taiwan. Pedas manis. Ini
di Taiwan juga ada amal ini ya, kotak amal ya, di setiap itu di Seven juga banyak. Ini dulu pelayannya cakep-cakep, kenapa ininya banyak nenek-nenek di sini? Dulu ada temen saya di sini. Sekarang udah pada pergi kali ya. Ini lagi nunggu goreng tahu. Lama banget. Capek sebenarnya kalau kerja di itu, mendingan kerja jaga ama jaga angkong kalau di Taiwan itu. Kalau yang iya emang sih dia gajinya gede, tapi kan capek banget ya sih ngelihatnya, kasihan. Duh, nenek-nenek itu bukannya pindah sih, apa ini yang punyanya dulu, yang punyanya cakep deh. Yang punyanya dulu sih lopan. Ini harganya teman-teman. Bolak-balik. Apa itu belum itu ya? Belum panas minyaknya. Ini saya ngomong enggak kedengaran apa ya, musiknya deket banget. Aku nggak usah makan di rumah si mama, beli ini aja udah kenyang. Males, nggak usah ada babinya. Itu tuh yang bikin enaknya itu, kualnya itu loh. Pakai tangan sih, dasar jorok. Kayak ini mah bukan orang yang itu sih, yang dulu. Oh, pakai sarung tangan, dikirain tangannya polos. Kalau tangannya polos, no. Hai Mema. Aduh, baru minyaknya, baru nyet. 15 menit bisa enggak ya? 12 menit. Itu engkolnya yang bikin enak, guys. Enggak tahu kok di Taiwan bisa ada manisan nyenget enak bener deh. Sabar, namanya menunggu ya harus sabar. Atin, jangan terburu-buru, ntar nggak enak marah lagi. Ini kan kita jauh-jauh dari biskit ke Kucang.
itu cukanya itu. Oh. 15 menit kali, guys. Lagi bisa enggak ya? Minyaknya banyak. Ya tadi aja belum macam belum dinyalain ya lama tuh. Udahlah sebentar. Oh, si mama lagi masak enggak aku tuh dia enggak mau bantu. Ntar kedengerannya ya suara aku ya musiknya kenceng banget. Empat menit lagi bisa enggak ya? Mudah-mudahan 4 menit lagi udah. Ini tahunya itu digoreng. Habis ini bantu nganterin si mama ke bengkel. Nganterin nasi buat makan anak buahnya. Nih udah. Mudah-mudahan 15 menit kelar. Plastikin itu ya. Oh, dihitung itu berapa? Misalkan harganya 50 itu. Cece, puyo tuo laci yo ha. Puyo tuo itien. Cah ya kei. Jangan banyak-banyak cabenya, aku enggak kuat kalau cabenya banyak. Kolicainya han hao ha, tuo. Oh, dikasih ongkolnya enak banget soalnya. Itu udah hasilnya. Bungkus, banyak banget. Oke, oke. Cece, cis. Cece, cece, bye-bye. Nah, teman-teman, aku udah beli tahu gejrotnya, udah selesai. Sekarang kembali lagi ke rumah si mama. Aku mau bantu si mama nganterin nasi ke bengkel buat makan karyawannya. Cukup sampai di sini dulu video dari Teatin, dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Bye bye.